Oke, kembali lagi di reaksi, ada aku Bagus Ais dan Agit guys. Yoi, melanjutkan playlist ya, sebelumnya lagu. Yoi, sekarang album. Kalau ini rilisan, kita mau ngebahas kira-kira kandidat-kandidat AOTY nanti album of the year-nya siapa aja dari 3 bulan terakhir ya. Kalau yang belum silakan dicek, itu ada, cari aja gitu. Quarter pertama gitu. AOTY. AOTY. Oh, apa? Cari aja AOTY. Kagak juga. Iya, aku penasaran. Oh ya, pokoknya cari aja itu yang di bulan Januari sampai Maret itu ada beberapa album yang udah kita spotlight nih, kayaknya mantep nih buat sampai akhir tahun. Dan itu beneran masih kita dengerin ya. Oke, kalau sekarang gimana? Silahkan. Tijibat. 5 ya? Iya, 5. Aku sih 5. Berarti susah, ya? Berarti winner gak melebu ya? Belum. Nah, ada yang tak lupa nih. Winner belum. Kasih. Sabar. Tuh, skip kalian. Oke. Aku yang pertama, NCT Dream Beatbox Second Album Repackage. Repackage ya. Aku pertama, Hyoyeon Deep. Ya. Album Deep ya. Kalau aku jelas pertama, Icon. Jadi dari awal. Kalau yang tadi kan dari bawah. Kalau tadi ke kalau dari bawah 5 aku NCT Dream Beatbox Second Album Repackage. Aku dari bawah ini sih aku. Apa namanya? Dreamcatcher sih. Dreamcatcher 5. Hyoyeon. Apa? Hyoyeon. Hyoyeon Deep. Keempat. Ya, apa nih? Susah milihnya. Enggak apa-apa. Album. Aku 4. Nayeon, Im Nayeon. Im Nayeon. Aku 4. Kepler up. Aku 12. Ya 12. 12. Aku 4 TXT sih. Apa namanya? Thursday Child. Nah, memang nggak banyak kesebut lagunya di top ini, tapi kayak powerful semua gitu lagunya. Sama sih kayak Dreamcatcher, aku juga nggak banyak nyebut ya di playlist itu, tapi kuat semua gitu. Selanjutnya aku Lee Seraphim, nomor 3, Lee Seraphim Fearless album. Album Fearless. Yang nomor 3, Nayeon. Aku nomor 3 mini album sih sejujurnya ya. Gak apa-apa. Mini albumnya siapa namanya? Ive, Love Dive. Love Dive. Oke, aku nomor 2, 17, Face the Sun. Aku nomor 2. Lee Seraphim sama BTS. Nomor 2. Repackage, BTS Repackage. Aku nomor 2. Ya, seperti kita tahu nomor 2, 17. Dan top album masih Icon, Flashback. Aku top albumku mah 17. Top albumku, oh sudah dibilang ya. Kan? Top album. Ya Icon. Top albumku udah disebut juga ya, Icon guys. Ini Icon sama ini, aduh ini sih winner ya. Tadi sebenarnya winner lah masukin. Berhubung sampai bulan Juni, iya. Langsung tak take out. 17 juga luar biasa. Sayangnya Big Bang gak album. Wah, satu lama itu. Ini kan? Baru house. Ya quarter kedua ya guys. Nanti. Tapi album-album yang lainnya juga nggak kalah. Iya. Yeah. Kayak siapa namanya? Lee Seraphim. Aku Lee Seraphim. Iya belum. Aku title tracknya nggak terlalu suka ternyata. Setelah tak dengar. So Luna, great, Luna. So Luna, 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 G-Idol juga bagus. G-Idol masuk Maret yang tuh. Kemarin. Hah? Maret deh. Iya, G-Idol. Kan quarter per 1. Oh iya. Iya, quarter 2 itu ya Luna sih. From Miss ini album apa sih? Album. Oh. Ada nanti quarter 3 yang belum didengerin ternyata. Ada yang masih kita belum dengerin ya guys ya. Jangan bersedih hati. Jadi ya sementara itu 5 top album kita
album-album yang mungkin kandidat kuat ya. Kayaknya Icon sama Seventeen ini kalau di Q2 itu benar-benar aku enggak ada lagu yang tak skip sih kalau dengerin album mereka. Seventeen ganas. Kayak tak started drum gitu selesai. Pasti selesai. Icon sih aku sih enggak bisa move on dari Seventeen dan Flashback. Icon ini mantap-mantap. Quarter 3 kayaknya juga seru bakalan. Quarter 3 winners tancap gas. Blackpink. Ada Blackpink, terus ada Sinoside, Eji, ini album. Oh iya. Ada. Aku ya album di Juli itu yang fortgen-fortgennya pada gitu. Eji, Stacy. Eji, Stacy. Second ini album, terus apa lagi ya? Jio. Twice tapi Jepang sih. Twice Jepang. Jepang. Oh Jio kemarin tuh? Enggak loh, kemarin photoshoot Cosmopolitan coy. Aku asal ngomong. Karena aku suka asal ngomong. Udah disclaimer guys. Terus Agustus ada Blackpink, Your Area. Terus ya apa lagi ya? Banyak lah. J-Hope. Oh iya J-Hope. Oh iya J-Hope sih, menanti-nantikan aku J-Hope. J-Hope, terus semua mana ya yang bakal ngeluarin lagi? Kemarin kan udah tuh yang Digibab itu bulan lalu deh. Yang belum comeback sih, yang belum comeback. Red Velvet belum kelihatan. Tapi Lunae enak-enak sih. Aku kemarin dengerin lagi yang menurutku enak malah Pale Blue Dot. Oh iya benar. Pale Blue Dot selain Push ya, Push sama Blue. Kalau Flip Dot aku suka ini ya apa? Nmix apakah akan keluar Nmix? Enak sih jadi sih. Nmix. Le Sserafim apakah akan lagi? Flipdet itu iki sih. Kemarin tuh aku kayak ternyang enggak dijibab gitu. Tapi tahu sih lu dari kemarin WDSN udah ngelarin, terus Aespa udah, terus kemarin juga udah Secret Number guys habis gini guys. Oh iya. Album ya. Iya mini album ya. Iya harusnya ya. Jangan dua-dua gitu. Nah, selangkah ya. Ya, banyak guys pokoknya. Quarter 3 ini tuh. Quarter 2 yo ngeri sih. Itu quarter 3 kayaknya lebih ngeri lagi. Kita cek saja Mamamu. Mamamu kayak enggak solo sih. Kelihatan. Solo-solo mungkin ya. Belum kelihatan hilal ya. Lagi. Banyak guys. Siapa yang most anticipate di quarter 3? Quarter 3 kali ya. Blackpink sih. Iya sih. Blackpink easy. Blackpink. Tapi iki ya. Apa sih? Lu jawab kemasarannya. Apa? Lagi apa BTS nih gak pernah bersinggungan. Dua King and Queen. Iya sih. Soalnya beda ini sih. Dulu pernah ya. Pas zaman-zaman masih awal-awal belum ke K-pop aku kayak pernah ngeliat, oh pernah bareng gitu. Tapi sekarang ya gantian lah, Blackpink menang, BTS naik. BTS menang, Blackpink naik. Bagus. Sharing. Ya udah itu pokoknya. Kalau kalian punya album-album lainnya menurut kalian yang luar biasa, silahkan di share ke kita. Nanti kita juga chat pelan-pelan. Yang jelas kita belum semuanya mendengarkan semua kayak semua dari K-pop itu enggak. Masih bukan enggak sih. Makanya yang baru-baru kayak XG gitu-gitu aja masih ketinggalan sih. Masih banyak yang belum sih. XG. Ini apa? JYP Miracle Band apa? JYP X Dinary Heroes. Oh ya, Dinary Heroes bakal ada mini album. Full album atau mini album ya? Pokoknya ada beberapa gitu. Udah banyak teaser nanti kita cek juga itu. Oh ini NCT 127. Kabar-kabarnya sih ada. Bukannya konser? Oh, comeback ya? Comeback sih, gitu sih. Oh, nggak tahu kalau bagus sih, aku juga cuma The Link konser sih. Ininya fan gitu. Katanya ini bakal ke Indo. Iya, itu rame karena mau visit Indo sih. Soalnya kan kemarin di Singapura, minggu lalu di Singapura temanku nonton guys. NCT Dream juga. Coba kita cek Jakarta konser. Jakarta konser, ya ini yang anticipate juga udah banyak di bulan di Q3 ini ada kalian Seventeen. Sebenarnya next lah ya. Lihai. Kalau mau Lihai.
Mana kamu lihai? Seventeen sih. Aku pengen sih ada konser Seventeen, tapi bentrok sih guys. Enhypen World Tour. Enhypen TXT. TXT udah fix. TXT udah fix. Terus The Boys besok. Terus kita belum. The Boys kita sekali belum, belum ya. Baru guys ya. The Boys belum. Aku gak ngerti ternyata The Boys segercep itu di Indo ternyata ya. Makanya nanti kita cek The Boys. Kita baru kemarin baru mulai kan Hypen. Terus pokoknya kita lanjutin lagi lah. Mantap guys. Album Hypen tuh keluarnya kapan sih? Juli ya? Belum kita cek seluruh albumnya sih. Wah oh, ya menarik ya ini album ini. Next album Hypen, The Fish, UCSN, Haze. Thank you udah ngikutin kampanye kita tentunya. Baik yang di sosial media ataupun di YouTube. Benar. Sangat mengapresiasi kalian. Ayo guys. Udah guys. Enggak, maksudnya ini video di apa nih kayaknya? Oh iya. Kayaknya harus terima kasih. Allah, udah. Ini di sini 29.9. Nanti mungkin kalau di sini udah 978 nih. Oh, iya. Sekali lagi 30.000. Tolong. Terima kasih kalau emang sini di akunnya sudah 30.000. Ntar kita ngover lagu deh biar berkurang lagi. Ya, biasanya begitu trennya. Trennya. Ya, thank you guys. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you. Thank you. Bye. Takbir.